Enggak, awal-awal lo bikin konten pakai apa tuh? Konten joget-joget di 2018 pakai BL. Abis pakai BL itu konten di mana orang berkomentar katanya mirip Raffi Ahmad kan, ya kan? Mm-hmm. Orang berkomentar. Nah, di situ coba nyamain doang. Terus abis itu videonya hilang, di take down, enggak tahu kenapa. Nah, abis itu hilang, cari ide lagi. Cari ide yang lebih menarik dan berbeda lagi, yaitu dari anime, karakter-karakter anime, yaitu Tokyo Revengers yang Kiyomasa, nande-nande, gambar-gambar di bakar ya. Itu sempat viral juga tapi gak seviral sekarang ya, yang niruin suara Dylan. Nah, yang terus, kamu nanya, kok bertanya-tanya? Enggak, terus awal mula lu dipanggil Cepmek itu kenapa? Awal mula dipanggil Cepmek itu gara-gara ada yang nanya. Waktu itu kan belum potong rambut, terus ada yang nanya, "Bang, itu cukurannya rambut apa?" Ya udah tuh, akhirnya aku cukur rambut ke barber shop, bilangnya tumblok. Nah, terus aku mikirin ide dulu, ini cukuran apa ya? Aku nggak tahu, kepikiran sendiri spontan gitu ya. Di sini dua jari terus ininya mekar. Jadi aku namainnya Cepmek, cepak mekar. Nah, terus aku bilang gini, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, rambutnya model apa?" Rambutnya model Cepmek ya, Cepmek, cepak mekar ya. Gitu, dari situ. Yang pertama viral Cepmek dulu, habis Cepmek baru kamu nanya. Orang-orang pada bertanya-tanya, kamu nanya semua akhirnya. Pada kecanduan. Banget nih. Apa Alif? Kata-kata kamu nanya yang viral itu gimana sampai artis-artis pun mengikuti. Gak nyangka sampai semuanya orang-orang tercandu-candu ngikutin kamu nanya semua gitu. Sampai aku yang buat terus kalau aku nanya ke orang jawabnya kamu nanya gitu. Nah, tapi kata ada sempat perayaan juga orang tuanya juga nanya itu aku kan tidak mau ya, itu pengaruh nggak buat lo? Menurut aku buat kata-kata kamu nanya itu tidak untuk ditiru sih, itu sebenarnya buat konten hiburan aja karena banyak orang yang bertanya-tanya. Kalau tentang anak kecil yang ngikutin, aku juga kurang tahu. Mungkin pengaruh-pengaruh orang-orang yang kamu nanya jadi anak kecil lebih ikutan mungkin ya. Gak tahu juga sih. Lip, sekarang ada terkenal nih, banyak yang kenal. Apa yang udah dapat dia saat ini? Dampak yang lu rasakan. Yang rasakan jadi ekonomi jadi ini lancar gitu. Kan dulu ekonomi agak sederhana, tapi tercukupi. Sekarang jadi kalau mau beli barang apa aja, tinggal beli pakai duit sendiri gitu. Udah beli apa aja? Nah, aku udah beli itu motor, terus beliin adik sepeda, terus ngasih duit ke orang tua juga. Mobil sebenarnya bisa cuman ditabung dulu aja deh, Cik. Ditabung. Tapi orang tua gimana melihat sekarang? Kenal orang tua seneng sih, seneng. Berpesan juga jangan sombong sama orang-orang gitu. Ya, tawaran sinetron gimana? Sebenarnya udah ada casting main film, cuman belum dijalanin. Kenapa? Di SCTI. Kenapa sih dijalanin? Kenapa? Kenapa lu menjalaninnya? Apa emang nggak lolos casting atau emang belum? Belum dijalanin, belum diambil. Oh. Kayak baru ngajakin, ayo live casting gitu, baru mengajakin aja. Oh, ini netizen juga yang muji suara lu kan baru merilis single ya kalau nggak salah ya. Itu gimana? Cepmek, cepat mencintai kamu kalau itu. Kalau itu ciptaan Indo Musigram, terus aku yang ngebawain, yang nyanyiin. Gitu. Ini bakal serius juga nih, jadi banyak juga yang respon positif dalam lagu Cepmek. Semoga aja bisa sih. Lip, lo kalau memilih lo lebih senang dipanggil Dylan KW apa Alif Cepmek? Dylan KW atau Alif Cepmek? Lebih ke Alif Cepmek sih, karena kan nama sendiri Alif, ya kan? Iya, lebih ke Alif aja sih, Alif Cepmek, gak apa-apa. Dipanggil ada Dylan lebih populer dan image-nya ganteng gitu. Ya, lebih suka Alif aja sih, lebih suka ke diri sendiri. Oh iya. Ya, udah pernah ketemu Iqbal kan? Iqbal Dilan? Belum pernah ketemu, karena katanya dia sibuk kuliah. Baru ketemu kayak Bastian sama tim-timnya, itu udah. Tapi sudah sanding ke si Iqbal ya? Iqbal udah tahu, udah sempet nge-reaction juga lewat video. Aku udah lihat. Ketemunya aja yang belum? Belum.